mobilisasi manusia di wilayah hukum kami ini cukup besar pada dini hari, sehingga merupakan salah satunya lokalisasi tempat hiburan terbesar di Makassar. Ini lagi kita akan menuju salah satu sudut jalan yang mereka sering tempati, yaitu Nusantara. Nah, ini kira tamu semua ini. Nah, itu. Nah, ini mereka lah ini. Meski suasana di Kota Makassar pada malam ini hujan, ternyata hasil penelusuran kami menemukan ada beberapa PSK sedang menunggu. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Mereka berdalih kalau itu bukan profesinya. Namun demikian, sudah beberapa kali memang melakukan pemantauan aktivitas mereka tiap malam berada di jalan-jalan tersebut. Operasi pada malam ini kita ada mengamankan 16 wanita berserta muncikarinya. Ada bosnya, bukan kita. Oh, ada bosnya? Iya. Kita semuanya cuma sementara. Kita store saja. Store saja. Namanya? Iya. Kalau ada butuh itu ceweknya, baru kita ambil. Kalau tidak, enggak. Ada yang berdalih kalau dia bukan pekerja seks komersial. Ini hanya mata pencaharian. Kerja di salon. Saya ke temanku telepon. Dia bilang, di mana? Jemput dulu saya. Dia bilang, sama siapa kita ke sana? Sama ke temanku, jemput maka iya. Jadi ke sana maka jemput kita. Dalam begitu saya jemput, orang yang telepon saya tidak ada. Nah begitu ada penggerebetan. Terus saya diangkut juga. Penggerebetan. Sudah berapa lama berprofesi seperti ini? Hah? 13 tahun itu bekerja kafe. PSK? Bukan, kafe. Kafe? Iya. Tapi mulai di PSK, ya profesional di PSK, kapan? 17. Langsung di sini, di Makassar? Iya. Sekarang usiamu berapa? 16. Oh, berarti 2 tahun yang lalu ya? Berangkat dari lingkungan yang memang dengan pengaruh yang begitu tinggi, sehingga ketika dewasa, dia melakukan hal yang serupa. Umur berapa? Umur 16. Amir. Mana suamimu? Ya. Mana suamimu? Ditangkap. Di mana? Di narkoba. Iya. Di Bolangi. Profesimu juga sekarang ditahu semua orang tahu kalau begini? Tidak. Usia kandunganmu berapa bulan? Jalan 7. Tidak ada? Tidak ada biaya. Dari orang tua tidak ada biaya? Kenapa bisa? Oh, gara-gara tidak direstui menikah. Oh, memang pekerjaannya suamimu sebelum ini ditangkap apa ketahuannya kita? Supir. Saya selaku petugas tentunya punya rasa iba. Saya mengharapkan para suami-suami yang lain agar tidak mendekati narkoba. Bukan saja merusak pada penggunanya, tetapi lebih berimplikasi kepada keluarga yang ditinggalkan pada saat menjalani hukuman. Ini kan kau sedang hamil, toh usia kandunganmu juga sudah tua. Terus profesimu ini mengandung resiko lah. Tahu suami kalau kau kerja begini? Suami.
tahu uang yang kau dapat dari situ jauh kau bawa ke suamimu. Kira-kira tidak mau kau bekerja lain deh, tidak ada pilihan pekerja lain. Tidak ada ijazah. Oh, memang sekolahmu sampai di mana? SMP tamat. S3. Mereka ini berangkat dengan berbeda-beda dasar. Ada yang karena suami ditangkap menjanda, ada juga karena tingkat pendidikan yang tidak ada, sehingga itulah satu-satunya jalan hidup mereka untuk mencari nafkah. Ini memang persoalan sosial, sehingga harus diselesaikan dengan jiwa sosial.